Asyadul balai al-ambiya'u. Yang paling dikeberat kenang risiko adalah menerima penderitaan Rasul Nabi. Kemudian adalah al-awliya'u, para wali. Kemudian adalah al-amsal fal-amsal. Menurut idran ni. Idran. Makna ji pakri. Dan kata musannif radhiyallahu an. Unakun kata musannif radhiyallahu anhu telah berlakulah adat Allah pada segala nabinya dan pada segala kekasihnya dengan adalah mengeraskan atas mereka itu kesakitan dalam permulaannya, maka adalah nyempurnaku, maka adalah ditunjuki bagi mereka itu, maka ditunjuki bagi mereka itu dalam kesudahan apabila sabar mereka itu. Dan kata musannif radhiyallahu an, pengarang kitab nepegat sebuah kalimat tu punakeun adalah telah berlakulah adat Allah pada segala nabinya. Katakanlah cara yang kau terjadi mengulang kali karena pegat kebiasaan li Allah Taala bak buat-buat dan bak kejadian bak sirah rasul ne dari pun Nabi Adam sampai tuh rasul yang terakhir. Takalan kiban melakukan pekerjaan dan perbuatan kejadian li Allah Taala kepada rasul dan pada segala kekasihnya. Kan mencih pada rasul urang yang sayang li Tuhan. Terutama adalah kepada rasul dan yang kedua kepada urang yang sayang li Allah yang ke rasul. Kiban adat Allah yang nabi kepada rasul dan kepada urang yang ke rasul dengan adalah mengeraskan atas mereka itu kesakitan. Antara senang dengan tersah le tersah bentuk tersah ada pun nyong nangko antara senang dengan tersah le tersah warungan main kiban tersah remoh raya peng sip jai motor sel nyan tak kena tersah nak pula yang tersah nangko. Jadi sama dengan dia adat Allah Taala datih urung yang negatif baik rasul dan urung yang lain lebih berat dijuk wala menyo dalam bahasa kita menal dalam bahasa Rasulullah asyadul bala al-anbiya wal-awliya summal amsal fal-amsal. Asyadul balai al-anbiya'u. Yang paling dikeberat kenang risiko adalah menerima penderitaan Rasul Nabi. Kemudian adalah al-awliya'u, para wali. Kemudian adalah al-amsal fal-amsal. Menurut itren. Makna ji pakri risiko datih hurung Islam ngati hurung kon Islam le risiko Islam nak mesti menandra wai nak risiko datih hurung yang taat lebih le ketimbang risiko datih hurung hana taat risiko datih hurung yang god taat lebih le ketimbang risiko datih kedanyo yang ni taat nak menan ni oleh Allah Taala yang kabar berlaku adat kan merupakan satu kewajiban tapi merupakan yang memang leganya karena berlaku ada Allah Taala nak. Puatna berlaku adat Allah Ta'ala nijuk kepada Rasul dan kepada orang yang negatif kesakitan. Pak nijuk kesakitan di dalam permulaannya. Cid melepun memang gerasai. Susah tapi. Paling minimal adalah baginda Rasul madum-madum dalam nama aturan agama. Mesti rauhana yang tenang. Yang isamud dengan kem-kem mesti rauhana. Yang mandum isamud dengan adalah lebih sakit, lebih puh, lebih jeran. Sama dengan inilah penderitaan. Bengih-bengih urung bengih ke kedanya hana sadup dengan bengih kepada rasul. Menyamanan semakin berat bengih kepada rasul, itulah tanda sudah betul. Semakin berat bengih kepada urung yang miyuknya, itulah tanda kana ciri khas betul. Semakin lam le bakri, itulah juga kana ciri yang bawa na tanda-tanda terhadap rasul kana ba urungnya. Maka adalah ditunjuki bagi mereka itu di dalam kesudahan apabila sabar mereka itu.
Kemudian karena memang diurunya kali nijuk risiko oleh Allah Ta'ala dari langkah pertama dan sampai kadang-kadang habis umur, maka oleh Allah Ta'ala neberi peluang, nepusenang, neberi benalah oleh Allah Ta'ala berujung apabila syarat, apabila bersabar mereka itu. Menyemenan, pakan urunya senang berujung para rasul adalah asawa syurga. Para wali adalah urung diterima ligat Allah Ta'ala. Para miyumnya urung yang gak taat diterima dengan senang oleh Allah Ta'ala. Dikarenakan karena risiko udip dengan berbentuk cara yang nata sama baktira urung kak rata. Tetapi ujungnya adalah bersabar, maka akibat kenang bala yang hana keluhan, maka ngewapnya ke urungnya pada ujung akan merempok keamanan. Sehingga fa inna ma'al usri yusra. Di ujung susah pasti akan merempok senang. Bak ujung memang jerah pasti akan merempok kemenangan. Maka dah ujung ji yang mudah takalan adalah hek di dunia sama dengan adalah aman di urau kedua. Hek bak pubut taat sama dengan menerima keuntungan dalam nilai Allah. Hek taat bak terdengar buat salah. Di berlain kamu pubut itnanya hek taat bak terdengar seron aku. Mana hek hanam dalih ngenggau naku sirau tu. Lip nafsu ila ke bubut bak takoh ji hek tan aku. Mo dah kun duk ro naku raya tai pai ke bubut ko naku. Jadi bak ikoh nya dengku. Memanding bi pai nya raya baca duk baron nak ke bubut naku. Mana nak bubut naku. Panai nak tolak ukur hinan ngu bak bubut raya naku. Tolak ukur adalah kan bak bubut bak raya bak kita tolak ukur bak giyu dan ji ngan naku. Nyo ek pujuh barang tersebut bisa jadi bak urang yang raya. Tapi bisa jadi bak urangnya raya hak ABJ. Oh, dia terus bak kedanya obut A. Maka sama dengan yang nilai baik adalah bak urang yang A jaga. Maka bak ujung ji untuk merumpuk senang, maka telah risiko di permulaan. Ya, kajian ku ada mata lain. Idara arada ayyuz'iyaka angkuli syai'in. Yang kena pegah adalah dengku oleh dengku aturan. Mereka nak sedar, ilang lama sedar dengan dah jalan ni. Puat dah kerugung je. Ha, yang penjara aku kan yang yang kena pegah, menyonyau, menyonyau lagi nyawa, kenau. Tentang tercak tu, menyonan ilang lama ikuti jalannya. Baru urut yang kedua ni nyatakan, menyonyau tak nak ikuti, ha, nak pegat lelengku, itulah jalannya. Ya, kajian ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.